gambaran bagaimana perlakuan dan pencatatan transaksi pembiayaan utang jangka panjang. Suatu daerah, sebuah instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat, yang mengurusi suatu kegiatan pendidikan tinggi di bagian pengelolaan keuangan negara, atau yang biasa dikenali dengan nama Satker ABC. Pada suatu hari, ada sedikit problem terkait pembiayaan untuk kebutuhan setelah masa pandemi usai, di mana setiap pegawai pada Satker tersebut dibuat bingung terkait keputusan apa yang diambil agar memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan alat-alat serta infrastruktur guna menunjang kegiatan perkuliahan offline setelah pandemi usai nanti. Dikarenakan dibutuhkan keputusan yang cepat dan tepat, Pak Fernanda selaku Kepala Satker melakukan rapat secara daring di kediaman masing-masing dengan para jajaran atas pegawai Satkernya, yaitu Bu Indah, Bu Indri, dan Pak Dodi. Selamat pagi semuanya. Semoga keadaan Bapak Ibu dalam keadaan yang baik ya. Rapat kali ini kita akan membahas terkait perencanaan awal kita setelah masa pandemi ini usai tentunya. Berdasarkan rencana masa pandemi ini akan usai pada tahun depan. Dan sebelum itu kita harus memulai merencanakan dan menyiapkan kembali terkait kebutuhan kita dalam melaksanakan perkuliahan offline kembali. Rencana yang telah kita rencanakan sebelumnya, kita sudah memutuskan untuk menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana perkuliahan. Oleh karena itu, kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mengingat kita masih terjebak di masa pandemi ini, maka tidak heran jika dana yang tersedia di Satker ABC ini tidak mencukupi untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Bagaimana pendapat Bapak-Ibu sekalian? Menurut saya, tidak masalah jika kita harus melakukan pembiayaan agar tersedianya dana, Pak.
Saya juga setuju dengan Bu Indri, Pak. Penerimaan pembiayaan itu sah-sah saja dilakukan dengan beberapa jalan yang bisa kita pilih. Seperti kita bisa menggunakan sisa lebih sal tahun lalu, bisa juga dengan pencairan dana cadangan, bisa dengan hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau bisa juga dengan penerimaan piutang, Pak. Jalan umum yang biasa diambil itu dengan melakukan pinjaman. Mengingat satker ABC ini, resiko kreditnya juga cukup baik. Jadi menurut saya aman-aman saja kalau misalnya kita ingin melakukan pinjaman, Pak. Baiklah, pendapat yang sangat bagus, Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya saya juga sempat memikirkan untuk mengambil utang jangka panjang untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana ini. Jadi saya sudah mencoba menghubungi beberapa pihak yang kira-kira bisa menyediakan dana untuk satker ABC. Peluang yang menarik adalah kita bisa menerbitkan 2.000 lembar SPN atau surat berharga negara seri 02 dengan nominal kupon 100 juta per lembar yang mempunyai rate menurut saya bagus sehingga bisa diterbitkan dalam kondisi premium sebesar 115 juta per lembar. Wah, menarik sekali usulan Bapak, Pak. Tapi kalau boleh tahu itu rate bunganya berapa ya, Pak? Dan untuk pembayaran imbalan bunganya itu dibayar setiap tahun atau bagaimana ya, Pak? Kita ini disetujui, maka kemungkinan besar utang ini akan diterbitkan 4 bulan lagi, yaitu tepat pada tanggal 1 Januari 2021. Rate-nya juga sebesar 10% dan dibayarkan per tahun, yaitu tiap 1 Januari. Baik, Pak. Maaf, Pak. Jangka waktu untuk utang ini berapa tahun ya, Pak? Mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil, saya rasa jangka waktunya harus lebih dari 5 tahun. Betul sekali, Bu Indri. Ini memang sudah direncanakan jangka waktunya 10 tahun. Tapi jika sebelum 10 tahun keadaan ekonomi sudah berubah, bisa juga kita melakukan buyback. Tapi memang belum bisa dipastikan untuk sekarang. Jadi bagaimana jika kita dealkan saja terkait utang jangka panjang ini untuk pengadaan sarana dan prasarana perkuliahan? Boleh, Pak. Setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Baiklah, jika semuanya setuju, sekarang kita tinggal bahas dalam sisi pencatatan dan perhitungan di akuntansinya ya. Bu Indah, kira-kira kapan kita bisa mulai mengakui transaksi ini? Terkait transaksi pembiayaan, pengeluaran pembiayaan itu bisa diakui ketika dananya itu keluar dari rekening kas negara atau daerah. Begitu juga dengan penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan pembiayaan ini hanya bisa diakui ketika dananya itu masuk ke dalam rekening kas daerah maupun kas negara. Jadi untuk transaksi utang ini sendiri, meskipun kita pada hari ini sudah mulai merencanakan ya akan adanya utang, tapi baru bisa kita akui pada saat 1 Januari 2021 nanti ketika dananya sudah masuk ke rekening satker kita, begitu.
Mengingat dalam transaksi ini, tentu kita juga mengeluarkan kas untuk biaya administrasi ataupun broker. Nah, akuntansi penerimaan pembiayaan ini dilaksanakan berdasarkan asas bruto, Bu. Jadi, meskipun nantinya kita itu mengeluarkan biaya untuk administrasi dan biaya untuk broker, kita tetap mencatatnya itu sebesar nominalnya. Jadi, tidak kita catat sebesar neto setelah dikurangi dengan biayanya. Dan apabila transaksi pembiayaan ini tuh sebesar apa di transaksi pembiayaannya itu terkait dengan mata uang asing, maka harus kita jabarkan atau harus kita nyatakan dulu ke mata uang rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi, begitu. Cukup jelas ya Bu, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama untuk menghandle terkait pembiayaan ini. Maaf Pak dan Ibu sebelumnya, apakah tidak lebih baik jika kita mulai mengestimasi atau membuat gambaran terkait penerimaan pembiayaan ini? Jadi nanti kita buat perhitungan amortisasinya untuk utang tersebut dan gambaran beban bunga yang akan jadi tanggung jawab kita selama 10 tahun ke depan. Ide yang bagus Pak Dodi. Bu Indri boleh minta tolong dibuatkan tabel amortisasinya dan Bu Indah bantu Bu Indri untuk melakukan pencatatan dalam akuntansinya ya. Oh ya Pak, ini kebetulan saya kemarin udah buat udah buat estimasi tentang amortisasi dan pencatatan dalam akuntansinya Pak. Baik ya Pak, bentar akan saya coba tunjukkan. Baik, baik. Ini tabel amortisasinya seperti ini. Untuk tabel amortisasi, di sini kita tuliskan kolom bunga, amortisasi premium, kemudian sisa amortisasi, face value, dan carry amount. Kita coba bahas satu persatu angkanya dari mana. Nah, angka carrying amount ini kita dapatkan dari SBN, lembar SBN yang kita terbitkan, yaitu 2.000 lembar, dikali dengan premium per lembarnya, yaitu 115 juta. Kemudian, untuk kolom face value, harus kita perhitungkan lembar SBN yang diterbitkan, dikali dengan nominal. Jadi di sini, carrying amount-nya itu dikali dengan premium, harga premium per lembarnya, sedangkan face value-nya ini dikali dengan harga nominal per lembarnya. Kemudian selisih antara kolom carrying amount dengan face value ini kan selisihnya 30 miliar. Nah, kita taruh 30 miliar ini sebagai sisa amortisasi. Jadi nanti sisa amortisasi ini semakin ke bawah itu akan semakin berkurang karena setiap tahunnya diamortisasi sehingga sisa amortisasi semakin lama kan semakin berkurang begitu. Nah, di soal disebutkan bahwa amortisasi ini dilakukan secara garis lurus selama masa utangnya ya. Jadi kan masa utangnya tuh dimulai dari 1 Januari 2021 selama 10 tahun. Jadi jatuh tempohnya adalah 1 Januari 2031. Untuk periode pertama atau pembayaran bunga pertama, maka kita dapat amortisasi premium di sini itu dari 30 miliar ini dibagi dengan 10. Jadi setiap tahun amortisasi premiumnya adalah 3 miliar karena secara garis lurus kan, makanya 30 miliar di sini itu dibagi aja dengan 10.
Kemudian bunganya setiap tahun pun akan sama karena 10% dikali dengan face value. Nah, face value-nya sama setiap tahun tentunya. Jadi 10% di sini itu dikali dengan face value, bukan carrying value ya. Jadi harus dikali dengan face value. Jadi dapatlah bunga dan amortisasi premium ini setiap tahunnya akan sama, jumlahnya itu akan sama gitu. Nah, sisa amortisasi di sini itu didapat dari 30 miliar ini dikurangi dengan amortisasi premium tahun pertama yaitu 3 miliar. Jadi sisa amortisasi tahun pertama itu tinggal 27 miliar. Begitu juga untuk tahun keduanya, maka sisanya adalah tinggal 27 miliar ini dikurangi dengan amortisasi tahun kedua yaitu 3 miliar. Jadi tahun kedua amortisasinya ini sisanya tinggal 24 miliar begitu. Seterusnya begitu juga ya. Nah, carry amount di sini itu didapat dari 230 miliar ini dikurangi dengan amortisasi premiumnya juga. Jadi kan setiap tahun nilai utangnya itu dikurangin apa ya, nilai kan nilai carry amount-nya kan terdiri dari face value dengan amortisasi kan. Nah, amortisasinya kan setiap tahun berkurang. Maka carry amount juga setiap tahun juga akan berkurang sebesar amortisasinya juga gitu. Face value-nya tetap, tapi amortisasinya itu berkurang setiap tahun. Jadi carry amount itu ikut berkurang juga setiap tahun begitu. Jadi ya sama dengan sisa amortisasi, setiap tahunnya carry amount ini akan berkurang sebanyak 3 miliar. Sampai 10 tahun dia akan sebesar dengan face value. Nah, nanti pas 1 Januari 2031 itu ketika tanggal pelunasan itu dia akan sebesar face value-nya. Jadi pada waktu dilunasin itu dia pasti sama dengan nilai face value-nya. Gitu. Oke, untuk terkait jurnalnya sesuai soal, jadi kita menerbitkan utang SBN itu 2000 lembar. Nominalnya adalah 100 juta per lembar dan diterbitkan pada kondisi premium yaitu 115 juta per lembar. Nah, di sini kita mengakui diterima dari entitas lain pada utang jangka panjang SBN sebesar 200 miliar. Nah, 200 miliar ini dari mana? Dari lembar, banyaknya lembar yang kita terbitkan yaitu 2000 dikali dengan nominalnya yaitu 100 juta dapatlah 200 miliar. Kemudian bagaimana untuk perlakuan premiumnya? Jadi premiumnya ini kita catat terpisah dengan utang jangka panjang SBN. Kita mencatat premiumnya ini dengan jurnal diterima dari entitas lain pada premium SBN. Jadi premium SBN ini merupakan pendapatan negara bukan pajak ya. Dan kita catat sebesar selisih dari premium dengan nominalnya yaitu kan premiumnya adalah 115 juta, kemudian nominalnya 100 juta, maka itu ada selisih 15 juta kan. Nah, itu dikali dengan banyaknya lembar yaitu 2000 lembar, dapatlah 30 miliar. Kemudian jurnal kasnya kita juga mencatat diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan SBN sebesar 200 miliar. Perhitungannya sama dengan utang jangka panjang SBN yaitu dari banyaknya lembar yang kita terbitkan dikali dengan nominalnya yaitu 100 juta. Kemudian premium SBN-nya kita catat sebagai pendapatan PNBP premium. Kemudian karena ini pembayaran bunganya itu kan per tahun annually dan dia itu setiap 1 Januari, maka setiap akhir Desember, akhir tahun periode itu kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga yang sebenarnya itu udah jadi tanggungan kita gitu. Jadi selain kita mengakui beban bunga, kita juga harus mengamortisasi premium SBN-nya. Nah, di sini kita buat jurnal untuk amortisasinya dulu, yaitu jurnalnya adalah premium SBN pada beban bunga SBN. Jadi premium SBN ini tuh perlakuannya memang mengurangi beban bunga SBN. Jadi kita catat kan premiumnya ini kan totalnya 30 miliar. Nah, itu dibilang di soal bahwa amortisasi premium ini tuh diamortisasi sepanjang masa utang. Dan itu tuh
diamortisasinya itu secara garis lurus. Makanya 30 miliar ini kita bagi 10, karena kita kan utangnya 10 tahun jangka waktunya. Jadi 30 miliar ini kita bagi dengan 10. Dapatlah setiap tahunnya itu kita harus mengamortisasi premium sebesar 3 miliar. Nah, jurnalnya premium SBN pada beban bunga SBN. Kemudian untuk pengakuan beban bunganya pada akhir Desember 2021 yaitu sebesar 10% dikali dengan utang jangka panjang SBN yang kita catat. Kenapa begitu? Karena ya rate-nya kan 10% dan rate 10% ini emang kita harus kalikan dengan nominalnya gitu. Jadi beban bunga SBN ini tuh 20 miliar ini dari mana? Dari 10 miliar dikali dengan 200 miliar gitu. Nah, untuk cash-nya kita no entry. Kenapa? Karena ini kan merupakan jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu kita tidak ada transaksi terkait dengan cash. Makanya di jurnal cash-nya kita no entry. Kemudian pada 1 Januari 2022, itu tahun selanjutnya. Nah, tahun selanjutnya ini kita buat jurnal pembalik dulu untuk jurnal pengakuan beban bunga ini pada utang kita balik dulu. Jadi kita buat jurnal utang bunga SBN pada beban bunga SBN sebesar 20 miliar. Kemudian pada 1 Januari 2022 ini kan kita secara jadwal kita harus melakukan pembayaran bunga kan, pembayaran bunga pertama. Nah, karena kita akan mengeluarkan kas, maka kita harus buat jurnal komitmen yaitu belanja bunga di debit sebesar 20 miliar gitu. Nah, ini langsung di debit, langsung di kredit belanja bunga sebesar 20 miliar karena asumsinya kita langsung menerbitkan resum tagihan untuk membayar jurnal, untuk membayar beban bunga ini, untuk membayar apa ya? Untuk membayar angsuran bunga pertama gitu. Jadi setelah kita buat jurnal komitmen, kita buat jurnal pembalik komitmen gitu. Kemudian barulah kita buat jurnal atas resum tagihan yaitu beban bunga SBN pada belanja kewajiban utang yang masih harus dibayar sebesar 20 miliar. Kemudian asumsinya SP2D-nya juga terbit pada 1 Januari 2022. Makanya kita buat jurnal belanja kewajiban utang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 20 miliar. Nah, jurnal untuk kasnya, karena kita 1 Januari 2022 ini kita udah mengeluarkan kas untuk bayar bunganya, maka kita juga buat jurnal untuk di kasnya, kita buat jurnal belanja pembayaran kewajiban bunga utang pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 20 miliar juga. Gitu. Kemudian untuk akhir tahun kedua atau 31 Desember 2022 kita juga buat jurnal amortisasi dan pengakuan beban bunga sebagaimana tahun pertama tadi juga melakukan amortisasi dan mengakui beban bunga kan. Jadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya sampai tahun ke-10 pun sama gitu. Jadi kita melakukan amortisasi kembali premium SBN pada beban bunga SBN sebesar 3 miliar. Itu tadi dari besarnya total premium SBN ini tuh dibagi dengan 10 karena 10 itu jangka waktu utang kita karena diamortisasinya secara garis lurus gitu. Kemudian beban bunga SBN pada utang bunga SBN perhitungannya juga sama yaitu 20 miliar ini didapat dari 10% dikali dengan nominal utangnya. Nominal utangnya di sini 200 miliar. Ya, jadi kita kalikan 10% itulah beban bunga yang harus kita akui di 31 Desember atau di setiap akhir tahun. Baik. Nah, seperti itu ya kira-kira gambaran amortisasi dan pencatatan jurnalnya. Terkait penerimaan pembiayaan yang kita ambil, yaitu jangka panjang, dengan menerbitkan 2.000 lembar SBN, surat berharga negara, seri 02, nominal 110 juta per lembar, dengan premium 115 juta per lembar, bunganya 10% dan dibayarkan tiap tahunnya.
Untuk penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan nanti seperti apa ya, Pak Dodi? Untuk tahun ini tentu saja tidak berpengaruh di laporan keuangan, karena transaksi ini baru dimulai tahun depan. Dan untuk tahun depan sendiri, penerimaan pembiayaan ini disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan juga laporan arus kas. Dan untuk pengungkapan lebih lanjut terkait penerimaan pembiayaan ini dituangkan dalam CALK. Misalkan yang kita tuangkan itu, yang kita rinci, seperti rincian penerimaan pembiayaan, rincian pengeluaran pembiayaan, penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan dan pembiayaan berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baiklah. Seperti itu kira-kira gambaran rencana pembiayaan yang akan kita lakukan di tahun depan ya, Pak dan Bu sekalian. Saya harap segala sesuatunya bisa kita persiapkan dengan matang, supaya pengadaan sarana dan prasarana untuk perkuliahan juga bisa terlaksana dengan baik. Mungkin rapat pada hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti pembahasan, pengakuan utang jangka panjang atau penerimaan pembiayaan pada saat kas masuk ke rekening kas negara atau daerah. Pengukuran utang jangka panjang atau penerimaan pembiayaan berdasarkan asas bruto. Penyajian utang jangka panjang atau penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan LAK. Pengungkapan utang jangka panjang atau penerimaan pembiayaan terkait rincian informasi yang diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Contoh soal dan pembahasan atau tabel amortisasi dan jurnal.